Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat, suka lupa kalau di mimbar itu. Jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini Allah izinkan semuanya untuk masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan na'. Saya doakan mudah-mudahan tahun depan semuanya Allah izinkan untuk berkunjung ke Mekah dan Madinah. Amin. Mudah-mudahan semuanya yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang ada masalah Allah angkat masalahnya. Amin. Yang sedang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Pencerah mata aminnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelezatan munajat dan istiqomah di dalam bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi istiqomahnya ingat, bukan kata orang Betawi. Tahu Pak istiqomah menurut orang Betawi? Istri tinggal kontrakin rumah. Bukan yang itu yang dimaksud. Tapi kita berharap pada Allah yang kita minta tiap hari itu ihdinash shiratal mustaqim. Itu supaya kita diberikan istiqomah. Karena tidak ada jaminan kita ini sudah bolak-balik ke masjid, membolak-balik Al-Qur'an, sorban tiap hari, pakai jubah tiap hari, yang berpanjang jaminan surga tidak ada jaminan. Ada orang yang pernah jadi muadzin 30 tahun dan ikhlas karena Allah, tapi karena dia tergoda oleh perempuan cantik ternyata berbeda agama, akhirnya kemudian dia murtad dan menikahinya, dan dia meninggal dalam pada hari ketika dia murtad tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada sahabat yang tidak pernah keningnya dipakai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia masuk surga, namanya Usairim bin Abdul Ashhar. Ketika bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, kemudian hadirlah panggilan jihad dan dia menyatakan untuk ikut berjihad dan di situ gugur sebagai syahid. Dan kemudian para sahabat memberikan persaksian bahwa inilah satu-satunya orang yang masuk surga dan belum pernah keningnya dipakai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Usairim bin Abdul Ashhar. Tidak ada jaminan itu semuanya kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tetap pegang teguh dengan apa yang Allah berkaruniakan kepada kita semuanya, keimanan dan keislaman ini. Hadirin jemaah salat Isya dan salat Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini diturunkan pada suatu masa, maka masa itu pun menjadi masa yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan ini. Kemudian diturunkan kepada seseorang, maka seseorang pun itu menjadi orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menghantarkannya pun adalah malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Maka sudah menjadi kepastian bahwa orang yang pengen mendapatkan kemuliaan itu tidak ada cara lain kecuali banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan bermacam macam jenisnya. Sehingga ada statementnya dari manusia yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Saya belum bisa belajar, sudah bisa ngajarin orang lain. Itulah manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Maka kemudian kalau kita bedah itu Al-Qur'an dari segi mananya pun, kita akan menemukan suatu yang baru lagi. Walaupun tiap hari kita baca Al-Qur'an, kemudian kita selami dari berbagai macam arahnya pun, kita akan menemukan hal baru dan inspirasi yang baru. Maka Al-Qur'an berbicara tentang orang-orang terdahulu dan saat ini, real dan fakta. Dan Al-Qur'an berbicara yang akan datang, sehingga seolah-olah terimajinasi dalam benak kita. Tapi sekali lagi, Al-Qur'an tidak bisa dikatakan menjadi kitab yang fiksi, karena Al-Qur'an sudah berbicara tentang orang terdahulu dan itu sudah real dan nyata. Contoh di dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik." Dan rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepada wahai Muhammad, dan ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepada wahai Muhammad. Rasul-rasul yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu real dan itu sudah pernah terjadi, bukan cerita hayalan atau bohongan. Makanya kemudian
Kalau kita lihat kembali lagi di dalam rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, manusia-manusia pilihan Allah, rasul dan nabi itu jumlahnya, rasul nabi itu 124.000, rasul itu 313. Tapi sebagian ulama menakar bahwa dari ayat ini kemudian hadis ada pendapat bahwa jumlah rasul dan nabi itu tidak terbatas karena ada yang rasul dan nabi yang tidak Allah ceritakan. Tetapi ada yang meriwayat menyebutkan bahwa jumlahnya itu 313, ada riwayat lain 314 dan 315. Tapi dari sekian nabi rasul dan nabi dan rasul manusia-manusia pilihan Allah yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, ada seorang nabi dan rasul yang paling banyak kisahnya disebutkan diceritakan di dalam Al-Qur'an. Saking seringnya itu diceritakan sampai-sampai Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada nabi tersebut. Kalau kita lihat kembali dan kita renungkan dan pahami minimal baca terjemahnya, nabi ini hampir di setiap surat-surat panjang disebutkan kisahnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Saking seringnya Nabi Musa ini disebutkan, Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allah rahimallahu akhi Musa laqad udhiya aktsara mimma udhitu. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, kata Rasulullah SAW, dia lebih banyak disakiti daripada aku disakiti di jalan Allah. Tentunya ketika Allah menginginkan dengan cerita yang berulang-ulang, walaupun berbeda redaksinya, ada inspirasi yang Allah ingin berikan yang lebih kepada kita semuanya. Sejenak mungkin ini saya akan bahas tentang itu. Nabi Musa saat itu menghadapi berbagai ketidakpastian dan ketidakmungkinan yang harus dihadapi oleh Nabi Musa. Nabi Musa saat itu harus berhadapan dengan tiga kekuatan besar. Yang pertama adalah Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun, yang kedua harus berhadapan dengan Haman, yang ketiga harus berhadapan dengan Korun. Fir'aun itu adalah lambang kekuasaan dan politik. Haman itu adalah lambang kekuatan militer. Korun itu sudah jelas, ini adalah lambang ekonomi dan konglomerat. Semuanya dihadapi oleh Nabi Musa saat itu. Kekuatan, kalau tiga kekuatan ini berhimpun, siapakah kira-kira secara logika yang bisa mengalahkannya? Dan itu dihadapi saat itu oleh Nabi Musa. Dengan berbagai ketidakmungkinan tersebut, Nabi Musa sendiri pun merasakan dalam jiwanya secara personalnya sendiri, merasakan berbagai macam kekurangan. Sehingga inilah yang kemudian diungkapkan oleh Nabi Musa di dalam Al-Quran sebagai alasan-alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama alasannya itu Nabi Musa takut dibunuh oleh Fir'aun saat itu. Kenapa ditakut dibunuh? Karena Nabi Musa itu saat ini sedang menjadi buronannya dari Fir'aun. Karena suatu saat Nabi Musa ini membunuh orang terdekatnya, ada orang minta tolong, dipukul sama Nabi Musa langsung mati. Ternyata yang dipukul itu adalah orang kepercayaannya Fir'aun. Diburulah ini Nabi Musa. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan, innal mala'a yatamiruna bika liyaqtuluka fakhruj innaka minan nasihin. Wahai Musa, sesungguhnya Fir'aun dan bala tentara sedang bersekongkol untuk mencarimu. Dia akan membunuhmu karena engkau membunuh orang terdekatnya. Fa kharaja minha khaifan yatarakkabu qala rabbi najini minal qaumi dzalimin. Akhirnya Nabi Musa keluar dari negeri Mesir saat itu dengan rasa takut. Ini yang pertama. Yang keduanya, Nabi Musa khawatir dakwahnya ditolak oleh Fir'aun. Kenapa khawatir? Karena Nabi Musa merasa kurang fasih berargumentasi. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma yarid ay yusaddiquni. Ya Allah, sesungguhnya saudaraku Harun, dia lebih fasih dariku untuk berargumentasi. Inni akhafu ay yukadzibun, saya khawatir dakwah saya ditolak oleh Fir'aun. Ada rasa khawatir ditolak dakwahnya. Sehingga Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan Nabi Harun ini sebagai pendampingnya untuk menghadapi Fir'aun. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiganya adalah bagaimanapun juga Nabi Musa itu, walaupun ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah secara status sosialnya anak angkat dari Fir'aun itu sendiri. Jadi saat itu Fir'aun ini bermimpi bahwa kerajaannya akan tumbang. Ketika mimpi seperti itu, lahirlah kebijakan negara, yaitu setiap bayi yang lahir saat itu, bayi laki-laki yang lahir saat itu harus dibunuh. Dan ini kebijakan negara. Dilalahnya saat itu seorang Musa, bayi Musa ini kemudian lahir dari seorang ibunya. Takutlah ibunya ini. Fa idza khifti 'alaihi falqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani. Justru karena saking takutnya, kata Allah kepada ummi Musa, ibunya Musa,
Kalau engkau merasa khawatir, merasa takut, lemparkan dia ke sungai. Tidak masuk logika, tapi Allah memerintahkan itu kepada Ummu Musa. Dilemparkanlah itu bayi ke sungai, dan kemudian atas izin Allah itu bayi kemudian mengambang di depannya istananya Fir'aun. Hampir saja dibunuh. Kemudian apa? Kenapa kok tidak jadi dibunuh? Atas bisikan istrinya Fir'aun. Qalat imra'atu Fir'auna la taqtuluhu asa ayyang fa'na aw natakhidahu walada wa hum la yash'urun. Kata istrinya Fir'aun ini, wahai Fir'aun, jangan bunuh dia. Biar aku rawat dia menjadi anak angkat kita. Siapa tahu dia menjadi qurrata ayun bagi kami. Wahum la yash'urun, mereka tidak sadar bahwa benar bayi inilah yang menembangkan kerajaannya Fir'aun. Dan benar. Sehingga makanya Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang sekarang jadi isi pejabat itu harus hati-hati kalau membisikin, bisa menembangkan jabatannya. Karena laki-laki itu sulit untuk menolak bisikannya perempuan. Makanya harus baik-baik yang dibisikannya. Ceritanya Nabi Musa kemudian dirawatlah sama Fir'aun, tumbuh besar. Sehingga ketika berdakwah, ketika mengajak untuk beriman, fakta ini yang kemudian dibalikan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa. Alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Wahai Musa, kalau bahasa kita, kenapa engkau sekarang membangkang? Padahal aku ini adalah ayah angkatmu yang sudah merawatmu. Walabista fina min umurika sini. Engkau sudah tinggal bersama kami bertahun-tahun. Kenapa engkau lakukan kok jadi membalik seperti ini, membangkang dan membantah? Itu dirasakan oleh Nabi Musa, bagaimanapun itu. Dan ini adalah alasan-alasannya kemudian Nabi Musa ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai ketidakmungkinan yang harus dihadapi. Tapi kemudian dalam kondisi seperti itu, apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua hadapilah Fir'aun itu. Sedang jadi buronan, suruh menghadap. Artinya disuruh nyari matilah kalau bahasa kita gitu ya. Tapi itu perintah Allah. Ternyata perintah Allah tidak cukup sampai di situ. Perintah Allah yang keduanya adalah kepada Nabi Musa, wa qula lahu qaulan layyina. Wahai Musa dan Harun, berkatalah kalian dengan perkataan yang baik-baik, yang lemah lembut kepada Fir'aun. Siapa tahu dia mengambil pelajaran dari iman. Dan ini bertolak belakang dengan karakternya Nabi Musa. Nabi Musa itu temperamen dan emosional. Tetapi bagaimanakah dalam rasa takut tadi kemudian diminta untuk menghadap, dalam rasa kemudian dia temperamen suluh untuk berkata lemah lembut. Tidak mudah dalam kondisi seperti ini, sesak kepada dadanya Nabi Musa. Apa yang dia kepada Nabi Musa? Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah, dan doanya sangat kita kenal sekali. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biasanya kita ini kalau baca ini biasanya mau belajar. Padahal dulu asalnya adalah doa Nabi Musa ketika mau menghadapi Fir'aun. Karena menghadapi berbagai ketidakmungkinan tadi, inilah doa yang dibacakan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Karena biasanya ketika kita menghadapi masalah yang tidak mungkin diselesaikan, seolah-olah kita berkata tidak mungkin ini untuk diselesaikan. Tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala selama serius dan memohon kepada Allah. Lapangkan dadaku ya Allah. Minta serius yang sungguh-sungguh. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan, tidak mungkin menurut kita, tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah bisa jadi Allah menguji kesuksesan kita itu adalah dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan karakter dan watak kita. Mau sabar apa enggak kita ini? Karena disitulah ujiannya, letak ujiannya yang sesungguhnya. Kadang umpamanya kita mengatakan saya tidak suka ketemu dengan orang seperti ini, Allah pertemukan terus. Supaya kita sadar bahwa disitulah letak ujiannya, kita bisa bersabar dan bertahan apa tidak, disitulah sebenarnya yang sesungguhnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah membimbing para nabi dan rasulnya, manusia-manusia melihatnya. Dalam menghadapi ketidakmungkinan, kita menghadapi berbagai masalah, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kerjaan, masalah rezeki. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita tidak pernah putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta yang serius.
doa musilatul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allah bimbing kita melayani nabi-nabinya. Silakan banyak lagi nabi dan rasul yang Allah ceritakan. Ketika diri itu kumpas, situlah letaknya Allah membimbing kita sesungguhnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukali hada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.